السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Nabi Muhammad lahir di Mekah pada 571 Masehi atau sekitar 1449 tahun yang lalu. Dalam hasanah Islam, tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah. Di tahun gajah itulah bayi Muhammad lahir dari rahim Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Zuhra sebagai anak yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dalam perjalanan niaga dari Syam. Abdullah meninggal ketika singgah ke tempat saudara ibunya di Selepas Aminah melahirkan, Abdul Muttalib amat gembira dan membawa bayi yang baru lahir ke Ka'bah serta memberinya nama Muhammad. Nama Muhammad yang dipilihkan Abdul Muttalib menimbulkan pertanyaan di kalangan Ab kaum Arab Mekah. Dalam bahasa Arab, Kata Muhammad diambil dari kata sifat yang berarti orang yang terus-menerus terpuji. Harapan Abdul Muthalib terkabul karena Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam menjadi sosok yang demikian berpengaruh, berbudi pekerti luhur hingga dijuluki Al Amin, orang terpercaya dan memperoleh tempat khusus di sejarah dunia. Dalam hasanah Islam, Tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah, yang menandai momen penting ketika Raja Fasal Ethiopia di Yaman, Abraha bermaksud meratakan bangunan Ka'bah. Pasukan ini bertolak menuju Mekah dengan membawa gajah. Ka'bah nyatanya tak pernah runtuh, dan pasukan Abraha dihujani batu yang dilempar burung Ababil. Peristiwanya, penyerangan Ka'bah ini ada di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an surah Al-Fil ayat 1 sampai 5 A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Alam أرسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بهجره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول صلى <صدق> الله العظيم يم ارضيناه Tidaklah engkau, Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat? Hadirin rahimakumullah Kelahiran Nabi Muhammad juga diyakini membawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Halimah As-Sa'diyah diriwayatkan terus menerima keberuntungan sejak pertama kali ia mengambil bayi Muhammad bin Abdullah sebagai bayi sesuannya. Ketika bayi itu disusui, air susu halimah yang sebelumnya sedikit menjadi deras mengalir. Unta yang ditumpanginya dan sang suami ketika mengambil Muhammad menjadi gemuk dan kuat. Menempuh perjalanan dari Mekah ke Taif. Kabillah Bani Sa'ad asal halimah as-sa'diyah juga tak henti-henti dilimpahi keberkahan selepas Muhammad berada di lingkungan mereka. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaq dirhaman fi maulidi fakanna ma anfaqu jabalam min dhahab fi sabilillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang mengagumkan hari kelahiranku, niscaya Aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan barang siapa mendermakan satu dirham di dalam menghormati hari kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan satu gunung emas di jalan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. wabbillah hitaw fiwal hidayah Wassalamamualaikum warohmatuloi wabarakatuh